satu-satunya yang membuat saya memilih mengikut Kristus adalah gini. Saya tahu kita tidak cukup baik untuk masuk surga. Tidak akan pernah cukup baik. Ada selalu sisi kelam dan sisi hitam dalam hidup semua orang. There's always a dark side. Dan kasih karunia Tuhanlah yang membuat oleh karena salib Kristus, kita semua dibenarkan di hadapan Bapa. Yang mengerti katakan amin. Mari sadari bahwa semua yang Yesus buat dalam hidup kita selalu menambah nilai. Katakan amin. Kenapa begitu? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan bahwa hidup kita sangat berharga bagi Dia. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda harus tahu bahwa dunia bicara soal manusia yang diciptakannya sangat berharga bagi Dia. Jangan sampai kita mengerjakan, melakukan hal-hal, membangun hal-hal yang bukannya menambah nilai dalam hidup orang lain, tapi malah kita mengurangi nilai dari hidup mereka dan kita merusak pekerjaan Allah. Makanya kenapa saya tidak mau jemaat IC punya budaya menghakimi. Kalau Tuhan saja masih sabar sama kita, kata firman Tuhan, supaya Dia kasih kesempatan buat kita bertobat, apa hak kita menghakimi orang lain? Yesaya 43:4 berkata gini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Katakan aku berharga bagi Allah. Jangan sia-siakan hidupmu karena engkau berharga bagi Allah. Pastikan ketika Anda membangun sesuatu, melakukan sesuatu, bertanyalah pada dirimu, apa tujuannya? Apakah yang saya lakukan ini menambah nilai, bukannya mengurangi nilai dalam hidup saya dan orang lain? Bukan hanya bicara orang lain, tapi bicara hidup kita, karena kita berharga. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia, Kelapa Gading, lantai P3. Pastikan kehadiran Anda